Jadi Pak Haji sama Mbak Min udah keluar gitu mah? Iya, baru tadi pagi pulang kampung. Jadi sekarang kamu pergi sama pulang sekolah bareng adik kamu ya. Sampai mama nemu supir baru. Ma kok gitu sih? Ya. Ma, please lah, gak usah lah. Ma, terus mama mau kemana? Mama mau ke Surabaya 3 hari. Kalian berdua baik-baik ya di rumah. Makanan sudah ada di kulkas. Rio, kamu jaga di kamu. Ya. Oh iya, sebentar lagi kamu ujian kan? Kamu harus belajar yang baik, nak. Mama gak mau udah mahal-mahal biayain sekolah kamu, terus nilai kamu jelek, ya? Iya, Ma. Yaudah, ntar mama telat lagi. Yaudah, berarti, Ma. Sayang, Raffi. Baik-baik ya, jaga di kamu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dadah. Dadah. Lagi ngapain? Belum tidur? Lagi belajar, kan mau UTS. Oh, sorry ganggu ya. By the way, sorry juga ya tadi siang kita jadi gak sempet jalan. Soalnya tadi, ya aku juga harus nganterin adik aku. Aku takut tadi di kamar aku ada hantu. Kak, aku hari ini tidur di sini ya. Please. Raffi, ini kakak lagi telepon sama Mona. Bisa gak? Jangan ganggu kakak. Sorry. Ini kok, tapi izinin Raffi tidur di sini, kak. Adik kamu takut tidur sendirian ya? Lucu banget sih. Coba sini aku mau ngomong sama adik kamu. Nih, Kak Mona mau ngomong sama kamu. Halo? Kak. Tapi Raffi takut, Kak. Oh, gitu ya. Jadi, hantu itu gak ada ya, Kak? Oh, gak terus, Kak, terus.